Dina Raraga. Cimahi sehat tur henteu ka tepan coronavirus disease atau COVID-19. Saeutikna ya 100 urang warga anu ngalakonan rapid test secara drive-thru nalika asup ka Mapores Cimahi poe Jumaah berang nu anyar kaliwat. Eta kegiatan teh dilakonan dina Raraga Mapagmilang Kala Bayangkara ka-74 tahun 2020. Eta tes teh teu dipulut waragad alias gratis. Gerbang Mapores Cimahi dijaga ku petugas anu ngatur warga anu ngadaregdeg nyorang rapid test. Petugas ti Urkes Polres Cimahi ngadata warga tur sarita ngalakonan tes dina kendaraan sewang-sewangan, boh anu dina motor, boh anu tumpak mobil bari teu kudu turun. Dianti eta warga anu ngadegdeg bari lalempang oge diperdih ngalakonan rapid test sameme asup ka area Mapores Cimahi. Gimana? Baru pertama kali ikut rapid test atau sudah sebelumnya? Baru. Baru? Iya. Alasannya kenapa, Nek? Takut. Itu mau ngapain? Mau ngambil BPKB. Ada apa? Nggak ada kegiatan seperti ini? Nggak. Jadi tadi jadi spontan gitu? Iya. Harapannya apa kayak dengan kegiatan ini? Nggak positif. Kapolres Cimahi AKBP M. Yoris M.Y. Marzuki nembrakeun eta rapid test teh dikokolakeun ku Polres Cimahi secara gratis pikeun masyarakat anu ngadaregdeg ka Mapores Cimahi. Melakukan giat rapid test dalam rangka HUT Bayangkara ke-74. Rapid test ini dilaksanakan oleh Polres Cimahi secara gratis. Dilakukan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan di sini, baik membuat SIM dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kita akan melaksanakan terhadap 100 orang, alhamdulillah 20 orang pertama sudah dilakukan, hasilnya seluruhnya negatif terkena COVID. Semoga untuk 80 orang yang selanjutnya juga insya Allah seluruhnya negatif COVID. Upama katohian ya sampel rapid test anu reaktif, pihakna bakal nempungan eta warga tur merdih ngalakonan isolasi mandiri jero 7 poe. Jagana bakal direpid test deui pamahasilna masih reaktif, bakal koordinasi jeung Dinas Kesehatan pikeun ngalakonan swab test. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.